jagung bos. Jagung, wih, keren banget. Jagung bos. Sing dodolan yon dagel rek. Baru kali ini saya nemu kulineran malam bakso sing jukuk karepe dhewe. Yo neng King Oskap Sidoarjo iki rek. Bakso prasmanan King Oskap bebas ambil sepuasnya rek njoko okarmu dhewe. Hanya di King Oskap Raya Pondok Jati Sidoarjo. Rame banget rek. Tempat makannya juga ada leseannya. Asli bener-bener ngambil sendiri di King Oskap kira. Halo-halo kemecermania dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau nyobain salah satu bakso sing laris banget di Sidoarjo kira. Saya sekarang sedang berada di Jalan Raya Pondok Jati Sidoarjo. Mau makan malam bakso ne wong Malang ikrek King Oskap, banyak banget varian pentole. Penasaran seperti apa rasanya? Nanti akan saya coba. Ojo nanti-nanti nang gini aire. Tinggal transfer lagi. Yang pojok itu jerakan daging. Oh, yang pojok jerakan daging. Oh, iya. Pelanggan tetap ya, Pak ya. Woi, telon dalan rek. Varian bakso ne akeh banget. Pentol udang, pentol kasar, pentol mercon, pentol tumpeng, be istimewa banget King Oskap iki rek. Kaya ane asli Malang iki. Aku tak takon-takon karo sing dodol rek. Selamat malam, Pak. Oke, Bos. Dengan Bapak siapa ini? Pak King. Pak King, Pak King Oskap ini pasti ownernya King Bakso iki. Asli Malang, Pak nggih? Oh, mboten. Bojonegoro. Bojonegoro kok Oskap dibalik, tak pikir wong Malang. Oh, kecelik aku rek. Kecelik. Pak, saya mau tanya nih, bakso yang paling laris di King Oskap ini apa saja, Pak? Keju. Keju. Ada apa? Jamur. Jamur. Sama jagung. Jagung. Udang ini ndak bestseller, Pak? Ini udang. Oh, mana-mana? Nah, ini ya laris juga, Pak ya. Oh, ini spesial udang ini, paling laris ini. Mantep banget. Saya nanti mau nyobain satu porsi yang paling laris di sini, Pak ya. Nah, ini dalamnya banyak isinya, ada daging cincang, ada jamur, ada keju, ada pentolnya 4. Wih, istimewa. Berarti nah, ki bakso tumpeng beranak daging cincang, Pak ya. Wih, judulnya duwa apa banget, rek. Tak coba edisi sik, rasane koyo apa, aja nanti-nanti. Nang kene ae. Luar biasa kata Pak King-nya. Ini penampakan siomene, rek. Wah. Ruame banget tiap jualan King Oskap Jalan Raya Pondok Jati Sidoarjo iki, wajib banget diparani iki, rek. Wah, iki rek gorengane ada gorengan bulat dan juga gorengan kembang. Lengkap banget iki. Bau kaldu bakso King Oskap tetap layarnya, tetap layarnya.
ini pasti sowet de buah bakso ini Oscar ini. Nah sekarang saya mau ambil bakso nih rek, ngantri dulu. Sembuarang ngapek di besar ini Pak King. Wow, wah, kita nyoba tumpeng ya gue. Nah, mercone pasti tak coba ini. Pak Bos yang jagung mana ini Pak Bos? Jagungnya ada di sini. Oh, antriannya rek sampai full. Ini bongkar-bongkar ini loh Bos, ini jagungnya. Siap. Nah, satu lagi tak coba ini pentol kotak. Isian apa ini Pak King? Telur ya tadi ya? Telur. Wah, tak coba edisi rek. Ini yang best seller jari ini Pak King. Tak coba edisi seenak apa rasanya King Oscar Pondok Jati Sidoarjo ini rek. Gak isok suwe-suwe wis ngenteni pinggire. Kemecer mania, saatnya nyobain King Oscar bakso prasmanane wong Sidoarjo ini rek. Sing totole nduwa gil banget nduwanyol senengane live TikTok rek. Setiap hari ini selalu rame dan antri. Pastinya yang saya order ini yang paling laris dan favorit di King Oscar Sidoarjo ini bener-bener rame banget. Wajib banget diparani. Salah satunya yang saya pesen ini bakso tumpeng yang dalemannya ini ada bakso berana, ada daging cincang, bakso mercon, bakso jagung dan juga bakso kotak. Wah. Tak coba ae kuah original ya. Ah, Masya Allah kuat banget kuah kaldunya. Ah. Ya iki. Aku nemu bakso koya sing sawedhe banget di Sidoarjo. Untuk harga-harga dari varian bakso King Oscar ini nanti akan saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Pentolnya nyapi, padat, berisi banget, kroso daging. Asli bakso enak kira. Sambil kau wendel. Rasanya bisa seenak ini, sesedep ini. Jadi nggak heran setiap malam ini selalu ramai dan antri bakso King Oscar ini. Saya yakin salah satunya selain rasanya yang istimewa, karena baksonya ini ambil-ambil sendiri prasmanan. Mungkin itu salah satunya yang bikin King Oscar ini bisa jadi favorit di Sidoarjo. Thank you.
katanya bakso jagung ini bestseller ini gini nih. Benar-benar beda dari yang sudah ada. Saya langsung suka bakso jagung ini, istimewa. Dari cepat ya. Saya pribadi paling suka bakso tumpeng ireng. Oh, wadet banget, nyapi banget. Meskipun jualannya ngemper di pinggir jalan, pelanggane gak nentek. Oh, cuma main-main deh. Oh, pedes banget pak juga. Wow, pedes tenan. Tidak tu, kepala tu pusing, kurang tidur tu, izin terbawa naik. Baca dulu, Dede. Ampun aku rek, wow, pedes banget. Jadi di dalam bakso tumpeng ini ada keju, jamur, daging cincang dan juga pentol beranak. Asli the best sih. Ngawur sih, tekan dulu pun tapi bawang iki ini. Saya itu selalu suka banget makan bakso kalau topping sayurannya itu banyak banget. Ini ada sawi dan juga kubis. Kopius teman aku. Sensasi keras dari jamurnya ini seger banget. Dari tadi kan sepi-sepi ada terus pembelinya. Ambil.
kuahnya ini kental powet, tapi sangat gurih banget loh. Kemarin tak minta, dia ngomong apa nih? Foto anak aja. Ya aku maklum ya kan, karena saya ketinggu dah libur aku. Sudah aku fokusin dulu. Besok lek rada dulu. Siapa Dewi? Apa namanya? Bantuan aku. Wong PP ku sebelum makan siang ke atas, masa ada yang mau dibantu dah. Berarti foto detail kan lo. Asli pentol bakso niki King Oscar iki mantap. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Untuk kalian para pecinta kuliner perbaksuan, pecinta kulineran malam, jangan ngaku kalian pecinta kuliner bakso kalau belum mampir di King Oscar. Sing total dua kelguyonan.